Sementara itu di Ternate, Maluku Utara, pemirsa, mahasiswa menggelar deklarasi pemilu damai. Ya, mahasiswa berharap masyarakat tidak terpecah belah karena beda pilihan. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ternate, Maluku Utara menggelar deklarasi pemilu damai. Aksi ini berlangsung di halaman kampus dan diikuti oleh mahasiswa dari Fakultas Hukum dan Teknik. Dalam aksinya, mahasiswa meminta agar lingkungan kampus bersih dari politik praktis yang dapat memecah belah karena perbedaan pilihan dan pandangan politik. Mereka juga menolak politik identitas, isu SARA, politik uang, dan hoax. Meski berbeda pilihan, mahasiswa menyerukan persatuan dan menjadikan pemilu 2024 yang jujur dan adil. Sikap dukung pemilu damai 2024 dengan menegaskan kepada seluruh sivitas akademika, mahasiswa sebagai generasi bangsa hari ini untuk sama-sama terang dukung ini pemilu damai agar berjalan dengan lancar dan